Hai hai guys, balik lagi dengan gua Teknas Time di game Roblox guys. Ya hari ini kita main lagi ya, Snow Shoveling Simulator guys ya. Kita mau ngelanjutin ya yang kemarin. Dan kita ada beberapa kode yang dikasih sama si developernya ya. Kita cobain satu-satu. Ini gua udah dapetin kode banyak banget guys ya. Kita cobain aja satu-satu ya. Mulai dari yang pertama nih ya, kita pencet dulu ini logo Twitternya ini ya, logo burung ya. Kita mulai dari ini player 5000 guys ya, player 5000. Kita coba yang pertama yang ini ya guys ya, player 5000. Jangan lupa untuk huruf kapitalnya, huruf besar huruf kecilnya harus benar-benar sama ya guys ya. Kita submit dulu yang ini, apakah bisa? Sep, gak bisa cuy ya. Player 5000 gak bisa ternyata. Atau dia pakai spasi ya, kita coba aja. Player 5000 cuy. Oke, kurang satu, oke. Sep, invalid ku. Oke, gak bisa ya. Kita coba lagi, ini ada lagi 150 like. Ya, 150 like, kita coba submit. Sep. Kita dapat duit ah? Enggak dapat ya. Enggak dapat berarti udah hangus ya. Kita coba lagi ini ada questing ya. Questing. Kita coba. Sup, invalid code juga. Ya hebat. Oh, pakai key-nya gede ya. Questing, coba submit. Accept code. Bisa guys. Ya dapat 1500 ya kalau nggak salah ya. 1500 duit ya. Money. 1500 money guys ya. Oke, kita coba lagi. 20k visit ya. Visits ya. Huruf besar huruf kecilnya jangan lupa untuk disamain ya huruf besar huruf kecilnya ya. Telitiin karena itu bisa nggak dapet guys kalau beda huruf kecil sama huruf besarnya ya. Kita coba 20k visitnya. Sep, invalid code ya, nggak bisa lagi. Oh my god, ternyata kita ditipu-tipu. Kita coba lagi visit, coba ini ya visits ya. Sep, nggak bisa ya. Udah, halo Elon kakak, aduh Elon kakak, aduh. Ini kayaknya orang Indonesia nih ya, mau nulis Nelson. Halo, hai, duh, kita cobain aja deh. Kita sapa aja mungkin orang Indonesia ya, siapa tahu ya. Kita coba lagi. Keluarin dulu, oh, klik di ini dulu. 6M visit, bisa nggak nih ya? Semoga bisa ya. Mungkin udah kode ada yang udah lama ya guys ya. Gua mungkin ketinggalan, tapi gua baru tahu ini guys ya. Wih, maaf banget. Visit bisa nggak? Ini kita submit. Oh, bisa ternyata. Menambah 2000 berapa tadi? 2300-an ya. 2300. 1300-an lah ya. Kurang lebih segitu atau 1500 kurang lebih 1500-an, antara 1000 sampai 1500-an ya. Oke, udah bentar. Tadi udah 7 ya. Sekarang ke 10. Ini yang paling baru kalau nggak salah ya. 10M visit. Oke. Oh, benar, kurang I. Oke, ini ya. Sip. Accept juga. Ini kali ini banyak sih guys ya. Dapat sekitar 2500-an ya. Sekitar segitu. Kita berarti yang bisa, bentar gua catat dulu supaya kalian tahu. Yang bisa ternyata yang visit, terus questing, terus 10M visit ya guys ya. 3 itu ya. Kurang lebih 3 itu atau enggak tahu tadi gua lupa. Iya, yes, sekitar 3 itu kali ya. Cuma 3 kode ini yang paling baru guys ternyata ya. Udah bodo amat, kita dapat 5000 guys ya, 5000 duitnya. Kita beliin apa ya guys ya? Kita beliin
ini kali ya, shovelnya aja ya, karena shovelnya ini kurang cepet guys. Kita beliin aja shovelnya. Ini kah? Oke, iya deh, ini deh ya. Kita beli ini aja karena ini udah 4.500. Ini 4.500 yang thermal pad. Maksudnya gimana ya? Oke lah, kita beli aja ya. Mumpung ya, mumpung ada duit. Oh, ini ada lagi ini. Yang ini ya. Kita lihat dulu harganya berapa itu ya, yang satunya ya. Oke, 8.000 cuy. Nggak ada duit, nggak ya. Nggak ada duit. Oke, ini kita pakai yang 5.000. Kita bisa nggak? Oh, ternyata enak banget ini pakai thermal pad ya. Kita bisa 4 kotak guys. Ini nih, kurang lebih 4 kotak bisa kesedot nih ya. Wow, asik ini. Asik cuy, asik. Waduh, full aja ini. Oke, kita balik lagi, kita jual saljunya seperti biasa. Kita jual-jual salju dulu. Ini mana ya? Ini kita lihat juga tasnya. Kita lihat juga tasnya, ada yang bagusan dikit gak ya? Oh, ini nih 1.800. Apakah kita udah punya duit segitu? 1.800 gak punya cuy. Kita duitnya 900 doang. Kampretos domos. Aduh. Ini berarti kita hari ini kita mungkin upgrade tas ini ya guys ya. Tas yang 230 kali ya. Aduh, ini kapan kita dapat mobilnya ya? Aduh. Kalian pada mungkin udah ini ya, udah punya mobil dan lain-lain kali ya. Idi, iya karena gua enggak selalu main ini di Roblox. Jadinya ya maklum-maklum lah guys ya. Maklum, aduh. Namanya juga enggak pakai Robux ya begini nih ya. Ya gimana lagi ya? Tim hore lah, tim hore. Yang penting bisa main, bisa record bareng ya kan? Bisa mabar bareng itu terutama tuh. Kita ambilin dulu ini. Sup. Oke, kita bersihin cuy. Makin cepet ya guys ya. Untuk nambahnya ini makin cepet kalau 4 gini langsung ya. Udah ini aja nih ya. Kita sedotin lagi. Udah 50 ini tapi cuy. Wow. Tumbuh lagi. Saljunya tumbuh lagi cuy. Oh my god. Oh no. 71, 73. Oke, udah mau full lagi. Sip. Oke, ini mungkin berapa ya kita bisa jual ini, dapatnya cuma sedikit kali ya. Cuma tadi kalau nggak salah nggak sampai 200 kali ya. Aduh, sedih banget. Tuh kan nggak sampai 200 guys. Cuma dapat 100 doang, ya elah. Ini kapan kita beli truknya? Aduh, kutil. Ya udahlah, kita mungkin kumpulin dulu lah sebisa mungkin. Mungkin kita juga nggak ngarepin truk dulu muluk-muluk ya. Kita upgrade dulu tasnya aja terlebih dahulu. Wah, ini udah full. Tapi cepet banget untuk fullnya ya. Nggak apa-apa deh, kita cobain aja. Kita jualin-jualin aja, ambil ngumpulin duitnya guys ya. Udah kuning. Idi, lama juga ya. Ini yang lain plus 3 juga ini ya. Gua tadi ada plus 5, lama-lama plus 3 guys. Kalau nggak pakai double ini ya, double money ya. Oke, ini kita sedot lagi, sedot-sedotan lagi. Oke, udah dimentok ini ya. Ini udah dimentok ini. Kita salju yang ini, kita sedot lagi, sedot, seruput lagi. Ya, udah full. Udah full, cepet ya. Ternyata fullnya juga cepet cuy. Oh my god, kita juga harus cepet kaya ya. Oke, mungkin gua bakalan balik lagi kalau udah mau mendekati 1000 berapa tadi ya? 1800 ya untuk beli tasnya ya. Dan ya guys, kita udah ngumpulin duit di 1766 ya guys ya. Dan kita ada kedatangan temen ya. Ada si Gamer Tean 4 ya. Dan juga ada si Fitrah Gamers ya. Halo.
Halo semuanya, kita sapa-sapa dulu ya guys ya, supaya lebih enakan guys ya kalau mainnya ya, ada temennya guys ya. Kita gak boring cuy. Halo, iya nih lagi rek. Kebetulan banget ya kita lagi rek ya, ketemu sama mereka ya. Dan ya kita jual lagi ini 1800 cuy. Kita udah 1800 cuy. Dan ya guys, gue juga lupa kalau tadi ada questing ya. Itu mungkin ini nih guys ya. Ini ya, you don't have a quest right now. Ini ya, mungkin kita suruh jalanin ini misinya kali ya. Kita get a quest, collect 200 now from the break house walkway. Maksudnya apaan ya? Break house. Oh, kita suruh bersihin saljunya di break house kali ya. Oke, kita iniin dulu dah. Kita beli ini dulu. Kita supaya bisa ngumpulin duitnya lebih banyak lagi ya, guys ya. Wih. Oke, kita cari rumah yang hitam. Sepertinya gitu kali ya misinya. Atau ini kah? Ini kah? Ini termasuk putih sih ini bener ya. Ini bisa enggak? Oke, oh nggak bisa cuy, nggak bisa. Cari rumah item guys. Nah, kita cari rumah item. Ah, itu kayaknya tuh, itu tuh. Ini mungkin ini nih warnanya temboknya item ini ya. Mungkin ini kali ya. Tekan guys, iya ini lagi. Kita lagi quest nih ya. Oke, ini disuruh ke rumah item ini, Bang Ed ya. Oke, nanti ya. Oke, kita kumpulin saljunya. Apakah gini? Seperti ini kah? Nggak bisa cuy. Collect snow black house. Black house coy. Ini udah black house ini bapak. Ini kurang item apa ini temboknya? Ini kurang apa? Itemnya kurang apa coba? Atau kita harus balik ke tempat jualnya itu kali ya. Oke, kita udah full juga ini. Jual salju dulu. Dan ya guys, kita udah 92% sekarang ya. Tadi gua udah 1 jam nih guys. Gua udah kesini, ternyata gak bisa guys. Ya ampun. Ini Inggris gua hancur lebur dah. Ini black house walk away. Ini mungkin jalan untuk ke rumahnya ini ya. Yang ini guys katanya guys ya. Kalau ada tulisan walk away berarti ini depan pintu ini ya. Gak bisa kalau di depan pintu garasi ini guys. Dan kita hari ini ada kedatangan lagi si Fatur remaja. Halo si Fatur. Duh, kan semua bersihkan teras rumahnya ya. Oke bos. Oke bos, tuh bosku, aduh oke bos. Oke 92 kita pulin aja ya 100%in. Nanggung banget ya. Soalnya asem, ini kita ditipu cuy. Dapat $186 ya. Banyak juga ya ternyata ya. Untuk questnya juga menolong ya guys ya, untuk dapetin dolarnya guys. Dan ada lagi kah ini orang Indonesia? Oh ini ada Indo, ada dong. Kimi Nosaka. Halo si Kimi Nosaka. Halo Kimi. Aduh. Gua Bang sedot gua leh ya, malah mau disedot nih, gua sedot nih. Oke, kita jual lagi, cuy. Oke, kita jual aja ya lagi ya. Aduh, ternyata harus di depan pintu rumahnya, bukan di pintu garasinya. Ya ampun, gua udah bolak-balik 2-3 kali tadi. Buset. Aduh, ternyata kita tertipu. Aduh. Oke, kita ini aja ya, jual aja. Wow, ada si Setiat Zi ya. Oh my god, ditinggalin. Iya, bentar aku lagi jual. Oke, kita jual dulu ya guys ya. Wih,
ternyata kita dibohongin sama salju. Kampretos domos. Duh. Oke, kita jual, kita dapat berapa ya kalau kita jual pakai tas ini ya? Sekitar 200-an kah? Iya, sekitar 200-an ya guys ya. Berarti kalau pakai ini sekitar 200 sampai 300 kalau enggak salah ya. Sekian lah, pokoknya kurang lebih sekian lah. Kalau pakai tas ini kemampuannya bisa kalau full ya, hitungannya kalau full bisa sampai 300-an lah guys ya. Untuk $300 sekali jualnya ya. Untuk 230 saljunya nih. Oke, kita get quest lagi. Purple House. Oke, kita Purple House ini ya. Ada walk away ya. Kita ke sini nih guys. Nih. Ke sini. Nah, kalau ini langsung banyak cuy. Tuh 18 24 34. Tuh, enggak bolak-balik gua, kampret. Tadi gua di garasinya ini nih. Tadi yang di item gua ke sini nih. Enggak nambah-nambah tapi saljunya ngepul. Aduh, bener-bener repotin. Oke, kita sedotin ini dulu. 230. Oke, mantap. Wow, Kong di mana ini? Gua di rumah ungu. Oke. Loh, udah selesai ini. Wah, questnya udah selesai, cuy. Oh my god, kita dapat duit berapa tadi ya? Sekitar berapa? Gua enggak lihat ya, asli. Gua enggak fokus ke situ. Gua lagi fokus tadi di chatnya, guys. Wih. Oke, kita jual lagi. Mungkin ini yang terakhir ya, guys ya. Kita quest yang terakhir nih, guys ya. Dan ya guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya, tentang kita bagi-bagi kode ya guys ya. Dan kita upgrade tas dan apa ini ya, penyedot salju ya. Bisa dibilang gitu. Dan ya guys, thank you juga buat kalian yang udah nemenin gua ya di malam hari ini ya. Gua soalnya record malam. Dan ada si Setiaji. Dan siapa lagi nih? Fitrah Gamers, Fatur Remaja, dan Gamer Tean 4 ya. Thank you banget udah nemenin gua di malam hari ini. Dan ya guys, bagi kalian yang mau kasih saran di video ini, langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa untuk tombol like-nya dan tombol subscribe-nya guys. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.